Kak Ruben juga sudah menjajakan ke kedutaan dari negara tersebut untuk bisa mengantongi izin. Kemudian juga untuk negara-negara yang akan kami datangi tetap untuk mengikuti peraturan dari pemerintah setempat. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan kondisi Indonesia dan semua negara di dunia ini semakin baik, jadi kita bisa lebih eksplor. Kalaupun tidak, kami akan melihat peluang dan potensi dari setiap negara yang sudah memperbolehkan kami sebagai foreigner untuk masuk ke negara tersebut. Dengan pertimbangan juga kami akan melakukan karantina setelah tiba di negara tersebut dan lain sebagainya. Kalau untuk perizinan kita, aku lebih ke teknis, ke isi perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian di Indonesia, Korwin sendiri sudah pergi ke lebih dari 2 kedutaan untuk bisa bertemu langsung dengan duta besar perwakilan di Indonesia yang belum bisa kita sebutkan sekarang untuk bisa menceritakan isi kontrak. Kita bisa memberikan karya gitu ya, tapi ini sedikit tantangan yang berbeda karena kita mencoba mengeksplor di negeri, jadi ya tantangannya lebih berbeda. Tapi kita akan coba melakukan yang terbaik untuk semua penonton dan semua yang sudah sering menonton program kami di Kakak Beradik. Mungkin gagasannya dari mana sih awal mulanya? Jordi, gagasan awalnya. Kita pasti itu pengen membawa kebetulan memang horor ini juga banyak peminatnya, bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga ada banyak. Dengan kata lain, kita juga harus bisa mengeksplor bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara yang lain. Selain itu juga maksudnya balik lagi, aku pengen bisa teman-teman semua KBR luar bisa tahu seperti yang kita sudah kerjakan selama ini. Kalau KBR itu bukan cuma berinteraksi sama mereka yang sudah terlihat dengan kata lain itu. Tapi kita juga biasanya akan meluruskan beberapa yang sedikit miring, mitos-mitos yang tidak benar atau enggak. Nah, mitos itu kan bukan cuma di Indonesia, tapi kita perlu lihat di luar sana mitos itu memang benar atau enggak, hanya turun temurun dilakukan. Jadi itu mungkin dua dasarnya. Yang ketiga memang mungkin juga pengen sama keluarga gimana cara kita bisa liburan tapi tetap bisa berkarya. Pengalaman khusus? Oh, kalau di luar sih saya itu dari dulu ya, tapi tidak nyata. Kalau yang kemarin terakhir waktu di asrama, aku video call sama Cicis gitu. Bilang, yang di sini hatinya kayak apa aja sih? Inilah apa exercise dulu sebelumnya. Terus Cicis bilang, ya, oh mereka ternyata bentuknya kurang gimana? Kalau dari bentuk itu juga kayak kita nonton di film ya. Kalau di film itu kan mungkin kayak gak terlalu serang, anak kecil ya, anak kecil aja. Ternyata mereka tuh jauh lebih agresif ketika mereka tahu kalau kita jauh lebih peka. Jadi gak kebayang nih nanti gimana perjalanan kita ketika kita pergi ke sana dan ngomongnya lo tau mereka. Jadi kayak Indra nanti kan. Dan kita nanti mau lihat aja gitu cara mereka. Karena kalau dari bentuk, kalau kita ngebayanginnya waktu Indonesia itu adalah waktu yang paling seram. Padahal aslinya di luar negeri itu jauh lebih tidak berbunyi ya. Sampai aku ada satu momen dimana mikir, oh ini ternyata mungkin hantu dari Indonesia di kos. Tapi pas ngobrol sama Chris, dia bilang, iya itu ikut kamu dari sana. Oh iya, kita kayak tinggi, besar, seperti di film-film, sukunya panjang, kemudian ada tanduknya berdiri dengan tubuh yang kurus, hitam. Mau makin tertantang sih. Ini kan seperti ilmu sebab akibat. Saya berawal dari orang ini ya. Ini dia kan teman saya juga udah lama ya. Orangnya kan sotoy banget ya. Kemana ya? Terus masih sih kok. Oke, kok lu nih ya. Kasaran gue ini ya. Karena saya senang kasih tahu untuk sesuatu yang apa yang kita kerjakan itu adalah real. Jadi bagaimana milih tempatnya ya
ya harus yang seserem mungkin gitu. Makanya negara yang kita pilih juga yang memiliki cerita yang cukup kuat gitu. Cerita yang cukup kuat, cerita yang kalau orang nonton di bioskop, kalau di bioskop dengan judul itu aja orang pasti banyak banget yang nonton. Bahkan kita pun mengenal dengan sosok itu gitu. Jadi makanya aku langsung tertuju sama tempat itu, harus kesana. Jadi bagaimana caranya tembusannya ya saya coba terus